Ada sesuatu yang ada di sini ya. Besar ya tiba-tiba ya. Apa yang sosok gaib apa nih dari dalam yang ada di dalam botol ini? Seperti gorila yang seperti tadi dilihat itu ya. Jadi kayak manusia tapi bukan, kayak binatang tapi juga bukan itu ya. Yuk kita lokasi lain? Ya, bawah ya. Perburuan beralih ke lantai bawah. Wow. Oh. Mbak Sofi udah berhasil melihat gak nih sosok gaib yang sedang digiring oleh tubuh berhantu sekarang? Kayak binatang. Kayak apa? Kayak binatang ya, kayak babi ya. Dia berantem kan? Berantem dia tuh lagi. Kenapa? Mas, binatang seperti apa? Ya, itu kayak di babi. Badannya? Badannya gede. Badannya gede. Badannya seperti binatang. Seperti kayak binatang dia gitu. Tapi mukanya muka manusia. Muka manusia tapi badannya binatang. Secara serentak, tim memasukkan sang buruan ke dalam botol. Pak Syarif, tadi sosok gaib apa nih yang masuk ke dalam botol? Ini masuk, berhasil dimasukkan ke dalam botol tadi. Ini sebenarnya bisa dibilang sosok genderuwo ini ya sebenarnya. Matanya ini kelihatan warna kuning tapi menyala gitu ya. Itu Mas Soleh Pati kita panggil dulu ya, Mas Soleh Pati. Oke. Mas Soleh Pati, gimana untuk malam ini? Sudah memutuskan gaib yang mana nih mau dilukis? Ya Mas, saya melihat seperti setengah gorila setengah binatang ya. Kayak babi gitu. Matanya cuma satu sebelah, terus rambutnya agak terurai terus gini. Dan seram sekali punya taring. Gimana Mas Soleh, sudah mau mulai melukis? Ya siap. Silakan Mas Soleh. Pelukisan sosok gaib segera akan dimulai. Soleh Pati berjalan ke arena prosesi. Setelah kedua matanya ditutup, titik-titik dibentuk garis, seraut wajah gaib kini dilukis. Dan di dalam ruangan, perang mita energi kembali terjadi dengan berbagi posisi. Perburuan terus dilangsungkan. Saya melihat ya, mungkin ada energi yang dikeluarkan oleh Pak Ridwan ini. Kayaknya ada lintas bayang-bayang karena terang ya. Jadi saya nggak bisa melihat ya. Nah, sepertinya iya. Kita nggak sosoknya kayak apa? Tinggi ya, gede ya. Lebih rincinya lagi seperti apa? Seperti yang kayak di atas tadi, cuman dia lebih. Ini sedang digini oleh Kigus ini. Apa ini? Pak Syarif, gimana? Lihat berapa mbak ini? Kayaknya ada kaki-kaki ya. Ada, iya. Ada berapa? Tiga ya. Di perutnya seperti ada apa ya mukanya? Cantik ada. Ya. Betul. Terus bukan di perutnya ini, di belakangnya ini mbak. Belakang perutnya. Terima kasih Pak Syarif. Mbak Sofi. Gak apa-apa Mbak Sofi. Mbak Sofi gimana? Bisa melihat gak nih sosok gaib apa nih yang bisa dimasukkan ke dalam botol oleh tim? Kayaknya di pohon asem ya ini ya. Setelah dimasukkan ke dalam botol, lalu dikunci dengan doa. Dan Ki Gusti masih merangkak seraya menyerang. Sosok gaib ini seperti apa? Ya seperti kayak tadi juga tapi kayak laki-laki ya. Ini seperti tadi seperti apa? Sosok yang mana? Tadi kayak suami istri mungkin kayaknya nih. Wujudnya seperti manusia atau gimana? Serem lah seperti manusia. Serem. Dengan gerakan menyibak udara, Ki Gusti menyabet lawannya. Dipegang awas. Awas. Lawan dia. Ada dua yang menyerang. Sosok laki-laki dan perempuan gitu. Lagi masukin. Ki Gusti. Ada apa ini? Tadi ya, Mbak Sofi mengatakan ada dua sosok laki-laki dan perempuan yang menyerang Ki Gusti, benar itu? Ya itu mungkin kalau tidak salah itu penguasa gaib wilayah sini tiba-tiba masuk. Dia merasakan ada benturan energi dari kita. Sehingga dia tidak terima, langsung dua-duanya itu masuk.
kita atasi, alhamdulillah ada salah satu anak panah sayang bisa saya lepaskan. Itu saja. Setelah memberikan keterangan, Ki Gusti kembali mendapat serangan. Inilah resiko, buah dari tanggung jawab dalam membantu sesama. Kenapa tiba-tiba Ki Gusti dimasukin ya ke badannya dia? Dari luar serangan tetap mau menghajar kita ya. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan Allah kasihkan kekuatan ya. Dengan bisa, kita, maaf. Mungkin minta air putih ya mungkin. Ini Mbak Sofi melihat gak? Kok diserang dadanya ya, jantungnya diserang dadanya. Seperti detek-tek gitu jantungnya itu. Kelihatan gak makhluk ya? Kan sih, cuman seperti ada benda yang mukul dadanya gitu jantungnya. Allah. Tolong. Tidurkan saya, tolong. Allah. Dengan tenaga yang ranggas, tugas tetap digagas. Penuh rasa persaudaraan, Ki Gusti lalu dipindahkan ke ruangan dalam. Di sini, tim membagi energi dengan sepenuh hati. Ini dong, tinggal capeknya aja. Hei Ki Gusti, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kejadian tadi ya, yang di luar dugaan. Ketika kita melakukan satu perburuan di luar, juga di ruangan ini, tiba-tiba kita diserang dari luar ya. Ada beberapa gaib. Terus kita coba netralisir karena kita tidak bermusuhan dengan mereka. Tetap mereka memberikan perlawanan. Ya akhirnya saya pun melakukan satu perlawanan, tapi tetap aja saya hanya menyingkirkan. Ketika kita lagi dialog, justru penyerangan itu sangat kuat sekali, menghantam ulu hati, juga jantung ya, mungkin dada sebelah kiri. Jadi saat itu saya limbung, di sisi lain saya sedang konsentrasi dengan Mbak Diana, di sisi lain saya menahan satu serangan itu sampai akhirnya saya limbung dan saya tidak sadarkan diri itu karena begitu kuatnya serangan dari luar itu. Terima kasih banyak Ki Gusti. Dan selanjutnya, gimana Ki Gusti masih kuat untuk menemui peserta pembuktian gaib kita malam hari ini, Mbak Ipeh? Kita langsung saja temui peserta pembuktian gaib kita ya. Tolong dibantu. Selanjutnya, tim menemui peserta pembuktian yang tengah menyadap kegaiban. Lampunya bisa tolong nyalakan? Mbak Ipeh, iya gimana? Tadi pas ditinggalin oleh tim, berhasil melihat gak? Saya ngeliat sosok hitam doang gede di sudut sono. Iya, gede, hitam, tapi saya gak ngeliat wajahnya gimana, gak kelihatan sama saya. Gak jelas, tapi saya ngeliat hitam gede di situ. Begitu Mbak Ipeh sekarang gimana? Percaya kan dengan adanya makhluk gaib? Percaya. Jadi berhasil melihat dan juga merasakan ya? Iya. Terima kasih atas sediaannya ya Mbak Ipeh ya. Terima kasih atas tangannya. Baiklah pemirsa, itu tadi Mbak Ipeh yang berhasil melihat dan juga merasakan makhluk gaib yang ada di dalam ruangan ini. Dan selanjutnya tim pemburu hantu akan melakukan proses mediumisasi. Agar tak terjadi traumatik, ia lalu dikembalikan pada kondisi semula. Silakan Mbak Ipeh. Di halaman depan, aksi Soleh Pati telah membuahkan karya seni bertabur misteri. Sesosok gaib bermuka seram seakan memecah kesunyian malam. Itu adanya tepatnya di atas, itu bentuknya hitam, gede.